Yogyakarta, sebuah provinsi dan kota legenda, tempat lahir seorang presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Putra bangsa yang dilahirkan dari pasangan Sukirah dan Kartosudiro. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Soeharto tumbuh sebagai anak desa yang tidak lepas dari ejekan teman-temannya karena ia berasal dari keluarga dengan strata yang sangat rendah. Tapi siapa yang menyangka bahwa di kemudian hari, Soeharto menjadi seorang panglima TNI yang disegani dan bahkan memimpin Indonesia sampai pada era pembangunan yang mengagumkan.